وأصحابه أجمعين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. والحمد لله على حضورنا في هذا المجلس المبارك. Baik, beliau Habib Ali bin Zulbakar memulai kalamnya dengan memuji kepada Allah Subhanahu wa taala dan berselawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selanjutnya beliau memuji kepada Allah Subhanahu wa taala, bersyukur atas hadirnya kita di tempat ini. Nasallallahu Subhanahu wa taala an yanfa'ana bi hadhihi al-majalis. Kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala semoga kita mendapatkan manfaat dari majlis ini. Karena majlis ini sangat bermanfaat untuk kehidupan kita dunia dan akhirat. Makana amarna an naf'alaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini yang dicita-citakan untuk kita daripada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Majlis zikir untuk menyebut kepada Allah Subhanahu wa taala. Majlis bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Majlis qiraat siratuh sallallahu wasallam alaihi. Majlis yang dibacakan cerita baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ma yahsul fi tilkal majalis min al-ashya allati yuhibbuha Allah. Tidak ada yang disia-siakan apa yang dicintakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang mana dengan majlis ini kita bisa membedakan mana yang halal, mana yang haram. Nata'araf fi ma bainana. Bisa saling mengenal antara kita semuanya. Fata'araf fi ma bainana bain lahu syan 'indallah 'azim. Maka perkenalan kita dengan sesama kita ini adalah merupakan faedah daripada Allah Subhanahu wa taala. Faman ja'ala bainahu wa bain ashabihi ukhuwah wa mahabbah yahdithullahu lahu daraja fil jannah. Maka barang siapa yang kita saling mencintai satu sama lain akan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala di surganya Allah Subhanahu wa taala. Fa idza turid darajat kabira fil jannah ij'al bainakum bain hadha ukhuwa wa hadha mahabbah wa hadha mawaddah wa hakadha. Maka barang siapa yang mendapatkan kedudukan di surga, maka hendaklah kita saling mencintai antara satu dengan yang lainnya. Min ajlillahi ta'ala. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Fa idza hasala ta'aruf fi ma bainak wa bainuh. Maka jika mendapatkan perkenalan antara kita dengan yang lainnya, hasalatul mahabbah. Maka mendapatkan mahabbah daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini min aslil iman. Yang mana dengan mahabbah tersebut merupakan asli daripada iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan iman tersebut mendapatkan bertambah cinta kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Sallallahu alaihi wasallam la yu'min ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbuhu. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yu'minu ahadukum, belum beriman seseorang di antara kalian sehingga mencintai saudaranya sebagaimana dia mencintai dirinya sendiri. Alhamdulillah, ada majlis salat ala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, majlis ini adalah majlis yang di dalamnya dibacakan selawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-qam hadha al-majlis farhan min Nabi. Dengan majlis ini menjadi membahagiakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang senang kepada Nabi, maka Nabi pun senang kepada orang tersebut. Wa idza farihan Nabi radhiyallahu. Jika Nabi senang kepada orang tersebut, maka Allah meridhoinya. Man ata'a Nabi ata'a Allah. Barang siapa yang taat kepada Nabi, maka taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Man ahabba Allah. Siapa yang cinta kepada Nabi, maka cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Arwah al-amwat umuman arwahuhum laysat muqayyada. Karena arwah-arwah secara umum tidak terikat. Kaifa bi arwah al-anbiya? Bagaimana kalau arwah-arwahnya para nabi? Arwah syuhada. Dan arwahnya para syuhada. Arwah al-awliya. Dan arwah-arwahnya para awliya. Fahum yasma'un. Mereka mendengarnya. Fahum yurzaquna fi kuburihim. Mereka diberikan rezeki di kuburannya. Wal anbiya yusalluna fi kuburihim.
dan para nabi mereka berselawat di kuburannya. Huwa sallallahu alaihi wasallam fi lailatul Isra wal Mi'raj marra ala qabr sayyidina Musa wa qala wajadtuhu yusalli qa'im fi qabrihi. Dalam suatu isra'nya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bertemu dengan Nabi Musa berselawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di jalan menuju ke Baitul Maqdis. Nasallallahu tahhuru min al-kafirin insyaallah Baitul Maqdis insyaallah. Tahhurullah min al-kafirin yukhrujun minhu insyaallah. Dan dengan itu membuat orang-orang kafir pergi minggat dari tempat tersebut. Insyaallah nusalli fi Baitul Maqdis seperti yang nusalli fi Makkah dan Madinah. Alhamdulillah, mudah-mudahan kita berselawat ke Baitul Maqdis dan ke Madinatul Munawwarah. Na'mal umrah min Baitul Maqdis kama na'mal umrah fi Makkah dan Madinah. Dan kita bisa beramal di Baitul Maqdis sebagaimana kita beramal di Madinah. Waqatu 'ada an-nabi bidzalik. Dan Nabi menjanjikan itu. La budda an yukhrujun minhu insyaallah al-kafirin wal yahud. Harus orang-orang kafir keluar dari tempat tersebut. Ini membutuhkan kesabaran sebentar untuk mendapatkan kebahagiaan berikutnya. Alhamdulillah, al-awliya wal-anbiya wal-amwat fi kuburihim yatakallamun. Walidhalika sanna Rasulullah alaina lana ziyaratil amwat. Alhamdulillah, para wali, para nabi, mereka berselawat kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Mereka senang dengan itu. Wa idza zurna al-amwat nusallim alaihim. Apabila kita mau menziarahi para ahli kubur, para orang-orang meninggal dunia, maka berselawat kepada mereka. Wa'udun salam alaina. Dan mereka menjawab salam daripada salam kita. Dan mereka berkata, lakin tahin had isma' wa had ma isma'. Tapi sayangnya kita yang sedang hidup ini tidak bisa mendengar ucapan mereka. Kathir min al-awliya yasma'un ma'adha yakulun al-amwa'. Banyak di antara para-para waliullah yang bisa mendengar ucapan mereka di dalam kubur. Akan kathir min al-sahabah. Demikianlah banyak di antara para sahabat. Kan Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Sayyidina Umar bin Khattab, ahadun li aulad na'i wa aulad shabab yahdhur darsuh. Salah seorang pemuda menghadiri majelisnya. Tsumma mat. Kemudian meninggal dunia. Wa lam yukhbiru Sayyidina Umar mata bil-lail. Dan tidak mengabarkan kepada Sayyidina Umar sampai malam hari. Fa'aniyum sa'al 'ala Sayyidina Umar. Hari kedua Sayyidina Umar bertanya. Qalu innu ma fi amir al-mu'minin wa ahbab wa la ahbabna nus'idak bil-lail ma fi da'i. Tafanna 'alayhi wa dafanna. Sayyidina Umar berkata, mana orang tersebut tidak ketemu siang dan tidak ketemu malam hari. Fadhahab ila qabri ma'a ba'd as-sahabah. Maka Sayyidina Umar pergi ke kuburnya beserta para sahabat. Wa shalla 'ala al-qabr. Dan berselawat di atas dan salat di atas kuburannya. Thumma 'arafa as-sabab fi mawtih. Kemudian 'arafa as-sabab fi mawtih. Kemudian Sayyidina Umar tahu sebab matinya itu. Ketika anak ini meninggal karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Sayyidina Umar berkata, Allah berfirman, wa liman khafa maqama rabbih jannatan. Kasnada al-walad min al-qabr wa qalu bala ya amir al-mu'minin inna allaha a'tanihima. Dan orang yang di kubur tersebut berkata, bala ya rasul, bala ya amir al-mu'minin, betul a'tanihima, Allah memberikan kepadaku itu keberkahan itu. Sayyidina Umar berselawat dan sahabat berselawat kepada orang tersebut. Dan banyak di kalangan orang-orang para salihin. Alhamdulillah. Amarna Nabi Muhammad bi ziyarati al-amwat wa khususan abana wa ajdadana. Rasulullah memerintahkan kepada kita untuk berziarah ke kubur, lebih khusus ziarah kepada orang-orang tua kita. Apabila orang tua ada, ibu ada, maka beruntung bisa menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala.
Karena orang tua itu bapak ibu kita adalah dua pintu untuk menuju ke surga Allah Subhanahu wa taala. Apabila kamu berbuat baik kepada kedua orang tua, maka kamu akan masuk surga. Wain asata ilaihima lam tadkhulul jannah. Jika kalian berbuat kejelekan kepada kedua orang tua, maka kamu tidak akan masuk surga. Wain mata abuka wa matat ummuk. Apabila ibumu mati, bapakmu meninggal dunia, fakun minal barina bihim ba'da mautihima. Maka jadilah kamu orang yang berbuat baik kepada kedua orang tua kamu. Setelah meninggalnya orang tua kita dengan berziarah ke kuburannya. Sungguh datang dalam sebuah hadis Rasulullah SAW. Barang siapa yang berziarah ke salah satu atau kedua orang tuanya di hari Jumat, dan dibacakan surat Yasin dan 11 daripada surat Al-Ikhlas, kecuali Allah ampuni dosa kedua orang tuanya semuanya.